dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh personil Polres Batubara. Polres Batubara menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Aula Bayangkarin Polres Batubara. Jemaah yang hadir tidak hanya dari unsur Polri saja, namun ada juga dari unsur TNI Kodim 0208 Asahan, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kajari Batubara. Menurut Kapolres Batubara, momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah untuk meningkatkan silaturahmi antara semua instansi pemerintahan dan pemuka agama yang ada di Kabupaten Batubara. Polri yang profesional, modern, dan terpercaya siap mengamankan pemilu 2019 guna keberlangsungan pembangunan nasional. Dan tentunya tema yang diusung oleh institusi Polri diharapkan dapat kita pahami, khususnya di Polres Batubara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkembang di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Batubara. Momentum kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini secara khusus memang dilakukan secara serentak di tingkat nasional, tentunya Mabes Polri dan Polda maupun Polres, dengan melaksanakan zikir bersama Pemkab, TNI, Polri, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam arti sebagaimana momentum kita bersama memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dimudahkan dalam menjalankan tugas pengamanan dan suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Ratusan jemaah yang hadir sangat antusias atas pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan seiringnya umat muslim mendapat siraman rohani dapat menjadikan situasi Kamtipmas di Batubara terpelihara dengan baik. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.